الحمد لله حق حمدي، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه. ولا نعبد الا اياه ونتوكل عليه. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى اله وعلى اصحابه وذرياته ومن سار على نحجه وسنى بسنته. wahtada ila yaumil liqa'i rabbih amma ba'd hadratul afadhil hadratul mukarramin yang kita ta'zimi segenap pimpinan dan pengurus idea community yang menyelenggarakan acara kita pada kesempatan siang hari ini seluruh peserta Zoom kita pada hari ini rahimani wa rahimakumullah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun pada kesempatan siang hari ini di dalam majelis ilmu. Meskipun hanya secara daring, secara online, insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap langkah kita hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. alamin di dalam kehidupan pernikahan dan bahkan sebenarnya dalam pribadi kita sebagai manusia, Hal yang sangat penting adalah bahwa Allah memberikan bekal kepada kita ilmu untuk berkomunikasi, keterampilan untuk berkomunikasi. Ketika Allah berfirman A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, Allamal al Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Di dalam ayat-ayat Allah di awal surah Ar-Rahman ini, Allah mengatakan: "Ar-Rahman, zat yang Maha Pengasih, zat yang Maha Pemurah. Apa bentuk dari kasih dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Yang pertama, alam Al-Quran. Allah mengajarkan Al-Quran al-Karim kepada Nabi-Rahmah, kepada Nabi Pembawa Rahmat." yang risalahnya menjadi rahmatan lil alamin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalaqal insan, bentuk kedua dari Maha Pemurah dan Pengasihnya Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menciptakan manusia. Kemudian Allah mengatakan 'alamahul bayan' dan Allah mengajarkan kepada manusia itu al-bayan. Apa itu al-bayan? Para mufasir mengatakan, "Albayan adalah kemampuan untuk menyusun pesan, menyampaikan pesan, memahami pesan, dan kemudian bisa mencerna pesan tersebut, bahkan bisa meneruskan pesan tersebut." Inilah yang disebut sebagai Albayan, secara mudah pada hari ini kita menyebut kata al-bayan sebagai kemampuan manusia untuk berkomunikasi. Dia diajari oleh Allah Subhanahu wa taala di surga yakni sayyiduna Adam alaihi salam bapak kita semua al-asma, isim-isim, kata benda-kata benda dikenalkan dengan kosakata sebanyak-banyaknya yang dengan itu dia menyusun satu semesta pengetahuan ya satu semesta pemahaman dan kemudian mampu untuk menyampaikannya kembali seperti ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Jadi alamahul bayan Allah mengajarkannya bisa berbicara, dia bisa mendengar, dia bisa memahami, dia bisa kemudian menyampaikan kembali dia mungkin bisa menulis, menyusun kalimat dan seterusnya. Inilah albayan. Dan coba kalau kita mengamati anak-anak kita yang dalam masa pertumbuhannya dari sejak ketika dia lahir sampai kemudian dia bisa lancar berbicara, kira, -kira berapa persen bunda dia itu pinter berbicaranya dari apa yang diajarkan sepenuhnya oleh bundanya? Sedikit sekali. Karena yang mengajari adalah Allah Subhanahu wa taala, allamahul bayan. Jadi kalau dia itu tidak diajari oleh Allah Subhanahu wa taala dan hanya bisa menirukan kita, maka kemampuannya menjadi sangat terbatas. Tetapi karena memang Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia itu al-bayan bukan hanya dari kita meskipun memang salah satu peran terpenting itu diambil oleh seorang ibu, diambil oleh seorang bunda, makanya Allah memberikan bekal ibu itu harus banyak bicara. Jadi sudah seharusnya yang namanya ibu-ibu itu cerewet. Kalau tidak cerewet ya kemampuan berbicara anaknya nanti kalah dari yang lain. Jadi karena memang ibu-ibu itu tugasnya dalam tanda kutip menggantikan Allah Subhanahu wa taala di bumi. Dulu ketika masih di surga ya yang mengajarkan kosakata-kosakata -kosa kata kepada anak itu adalah Ah, kosa, kata, kosa kata kepada Adam, alaihissalam itu adalah Allah sendiri. Jelajah lalu, tapi begitu anak Adam ini ada di bumi, maka mengenalkan kosa kata-kosa kata sebanyak-banyaknya kepada seorang anak itu salah satunya menjadi bagiannya. Ibu, itulah kenapa ibu harus banyak berbicara. Tentu, banyak berbicara di sini dalam arti yang positif, dalam arti pembicaraan yang baik, ya yang salihah. Gitu ya, saya misalnya suka menirukan yang di rumah saya ketika popoknya penuh gitu ya masya Allah tabarakallah ini popoknya sudah penuh alhamdulillah ayo adik berdoa alhamdulillah hiladi adhabanil adha wa afani terima kasih ya Allah yang sudah memberikan kepadaku kebersihan dari penyakit ya disehatkan karena dikeluarkan semua kotoran kotorannya Tadi ginjalnya menyaring darah, ya. Jadi darahnya tersaring, kotorannya keluar sebagai pipis. Terima kasih ya Allah, anak Bunda sehat sekali. Kemudian, setelah itu, ya, kita bersihkan dulu, ya Nak, ya, supaya bersih semuanya. Kemudian, setelah dibersihkan, ayo sayang, kita pakai popok lagi, ya. Sekarang dimulai dari yang kanan, masukkan kakinya lanjut kaki yang kiri gitu ya ditutup auratnya terima kasih ya Allah jagalah auratku kemudian ambil celananya yuk dipakai celananya yuk mulai juga dari yang kanan masukkan kaki kanan dilanjutkan kaki kiri alhamdulillahilladzi kasani hadza wa min ghairi minni wala quwwah terima kasih ya Allah yang telah memberikan aku pakaian, menutup auratku. Engkau ya Allah yang menurunkan hujan, hujannya menumbuhkan pohon kapas. Kapasnya kemudian dipintal menjadi benang katun, benang katunnya lalu ditenun. Ditenun lalu jadi kain, kainnya dipotong, dijahit jadi baju adik, jadi celana adik gitu ya. Kemudian setelah itu, ya ini juga bisa juga dari wall ya sayang ya. Ada yang kemudian hujannya turun, menumbuhkan rumput, rumputnya dimakan domba, dombanya tumbuh bulunya, bulunya dicukur sama Pak Peternak gitu ya. Kemudian dipintal jadi benang wol, Masya Allah jadi jaketnya adik. Terima kasih ya Allah, ini ada hujan turun, turunnya menumbuhkan pucuk-pucuk pohon murbai, dimakan sama ulat sutra, kemudian jadi kepompong, kepompongnya kemudian di pintal, jadilah benang sutra, dijual jadi mahal, tapi karena adik cowok, nggak boleh pakai sutra. Terima kasih ya Allah yang telah memberikan kepada kami semua nikmat tanpa daya upaya dari kami. Semuanya adalah nikmat dari Allah. Jadi, memakaikan popok dan celana saja bisa jadi sebuah komunikasi yang sangat luar biasa dari seorang ibu kepada, kepada anaknya. Ini yang kita lihat. Kemudian, Ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibu-ibu sekalian dari Idea Community, ini yang kemudian Allah sebutkan Allamahul Bayan, Allah ajarkan kepadanya Al Bayan, artinya di dalam diri kita semuanya ada potensi-potensi untuk mampu menyampaikan pesan, mengelola pesan, ya, menerima pesan, memahami pesan, ya. Ini yang penting untuk kemudian kita pelajari dan kembangkan supaya dia menjadi sangkil dan mangkus, menjadi efektif dan efisien. Wabil khusus tadi, seperti yang sudah disinggung, kepada orang-orang yang ada serumah, kepada orang-orang yang perjumpaannya sangat intens, kepada orang-orang yang kemudian di antara kita terjadi kebersamaan yang panjang sebagai suatu ibadah kepada Allah, karena kita bersama-sama meniatkan pernikahan sebagai ibadah kepada Allah. Dan pernikahan ini ibadah yang sangat panjang. Kalau sholat itu hanya dari takbir sampai salam. Kalau puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau zakat itu ya kalau sudah mencapai nisab dan sudah haul atau setahun dimiliki. Kalau yang namanya umrah atau haji yaitu dari mengambil mikot ya berihram mengambil mikot kemudian diakhiri dengan tahalul. Tapi yang namanya pernikahan sebagai sebuah ibadah maka dimulai sejak akad nikah diucapkan sampai kelak bersama-sama tiba di surga Allah sebagai relationship goal kita semuanya. Di dalam firman Allah, relationship goal kita adalah udhul jannata antum wa azwajukum tuh barun. Masuklah ke dalam surga kamu dan pasanganmu digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Family goals kita adalah jannatu adniyadkhulunaha ma'aman salah min abaihim wa azwajihim wa abnaihim. Surga Aden yang akan mereka masuki bersama orang-orang yang berbuat kesolehan dari bapak-bapak mereka, pasangan mereka, dan anak keturunan mereka. Masya Allah. Maka di manakah urgensi dari sebuah komunikasi suami istri dalam kehidupan rumah tangga? Betapa pentingnya. Yang pertama, kita mendapati contoh dari para salafus saleh betapa mereka sangat mementingkan komunikasi, berbicara, menyatukan visi dan misi, ya, saling mengenali satu sama lain dengan keterbukaan, dengan kejujuran, dengan saling berbicara hati ke hati sejak hari pertama pernikahannya. Diriwayatkan tentang salah seorang ulama salafus saleh namanya Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu Abu Sulaiman Ad-Darani pada malam pernikahannya berbincang-bincang dengan istrinya saling memperkenalkan diri saling membuka diri menyebutkan apa yang disukai dan apa yang tidak disukai dari makanan dari pakaian mungkin warna dari keadaan-keadaan kondisi-kondisi mana yang disukai mana yang tidak kemudian mereka juga Saling mengungkapkan apa yang diharapkan dari pasangan, dia ingin suaminya begini, janganlah begitu, dia ingin istrinya begini, janganlah begitu, ya. Kemudian mereka saling terbuka. Kalau sekiranya aku sedang marah, maka apa yang harus engkau lakukan? Kalau sekiranya engkau sedang marah, apa yang seharusnya aku lakukan? Saling terbuka. Kemudian dari situ juga satu sama lain terbuka tentang... Inilah teman-temanku. Jadi di antara teman-temanmu itu, ya satunya bertanya, manakah yang datang ke rumah kita, maka kita cukup terima di beranda, manakah yang kemudian kita persilahkan di ruang tamu, manakah yang kemudian kita jamu di meja makan, manakah yang kemudian kita izinkan untuk menginap di sini dan bagaimana caranya. Jadi semuanya dibuka, semuanya dikomunikasikan. Agar apa ternyata, kenapa kok para salafus salih ini Memberikan kepada kita contoh untuk saling terbuka, saling berbicara, saling menyampaikan aspirasi, mengenalkan diri, ya, agar mengurangi tebak-tebakan yang bisa berujung kekecewaan. Karena tebak-tebakan itu, ya, pada hakikatnya, Doni, pada hakikatnya bersifat praduga prasangka, dan salah satu prasangka yang paling berbahaya nanti dalam kehidupan rumah tangga itu adalah prasangka seharusnya dia sudah. Tahu dari mana kita mendapatkan kata seharusnya dia sudah tahu mungkin dari ukuran-ukuran yang ada di keluarga kita sebelumnya atau lingkungan kita sebelumnya atau persepsi-persepsi yang kita bentuk ya, seharusnya kalau dia itu solihadi dia itu sudah tahu kalau seharusnya kalau dia itu soleh seharusnya dia sudah tahu kalau nah persepsi-persepsi semacam ini tentu tidak boleh dijadikan sebagai tolak ukur sebagai standar. Sebagai prasangka untuk menimbang apakah suami kita atau istri kita, ini baik atau tidak. Karena apa? Karena kita belum saling terbuka untuk menyampaikan. Jadi, perbedaan-perbedaan yang melatari kita bukan cuma perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, tapi bahkan mungkin perbedaan latar belakang keluarga pun sudah cukup untuk bisa menjadi satu pemicu persoalan ketika kita tidak bijak dalam menjadikannya sebagai tolok ukur. Izinkan saya memberi contoh. Latar belakang keluarga sebagai hal yang bisa menjadi suatu apa namanya persoalan ketika tidak disikapi dengan bijak. Kalau ini contohnya positif, tapi nanti coba kita balik seperti apa keadaannya. Karena perbedaan itu selalu ada. Istri saya lahir di sebuah keluarga dengan latar belakang Ayahnya seorang pejabat tingkat kabupaten, ibunya seorang ibu rumah tangga. Setelah menikah, baru saya tahu, oh, ini standar keadaan paginya seperti ini. Jadi, di pagi hari, ibu mertua saya akan menyiapkan teh maupun kopi dan air putih. Ya, ada tiga pilihan lengkap di situ, mana nanti yang akan diminum oleh bapak mertua. Demikian pula jajan pasar makanan kecil, demikian pula misalnya, apa namanya makanan besarnya gitu ya. Semuanya totor dahar istilah orang Jawa adalah tata hidangan lengkap di atas meja. Nanti ketika Bapak makan pun, Ibu biasanya akan mendamping dan bertanya, mengambilkan nasi, sementen Pak, sekulipun, nasinya segini Pak, cukup Pak, atau tambah lagi. Kemudian ketika mengambilkan lauk Pak, ini opornya mau pakai pahanya atau dadanya Pak, gitu ya. Ditawarkan semuanya, satu demi satu, dan Yon misalnya suatu hari saya juga pernah melihat bagaimana sepatu disiapkan, tas disiapkan, kadang-kadang bahkan sampai menalikan tali sepatu itu dilakukan oleh ibu mertua gitu ya, jalan ke depan, kemudian apa namanya, ini tas diulungkan, bapak masuk ke kendaraan, cium tangan, kemudian ibu itu dada-dada di depan rumah sampai kendaraan bapak menghilang dari tikungan di jalan gitu-gitu. Itu 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 standar di keluarga beliau. Nah, sebaliknya, saya ada di sebuah keluarga yang bapak maupun ibu saya, sama-sama pendidik, sama-sama guru yang mengajar, sehingga saya biasa melihat, misalnya, ibu harus tindak duluan, berangkat duluan karena mengajarnya jam pertama. Sementara bapak mungkin berangkat lebih belakangan karena mengajarnya jamnya lebih akhir. Sehingga ibu kemudian sangat biasa mengatakan, Pak, jangan sewu, saya bidal rumenje, J, saya berangkat dulu ya Pak. Itu kalau anak-anak mau sarapan nanti minta tolong dibikinkan telur ceplok. Itu biasa gitu ya. Jadi bapak saya bikinkan telur ceplok atau bikinkan minum. Atau nyuruh anak-anak, ayo ayo bikin sendiri minumnya, mau apa gitu ya. Dan lain sebagainya itu itu sesuatu yang sangat egaliter dan di keluarga saya sangat biasa. Ketika kami menikah ya, menjadi suami istri, dia tentu membawa standar di keluarganya. Saya pun membawa standar dari keluarga saya. Di sini kan saya bersyukur dalam arti kadang-kadang begini ada cerita lucu. Saya pagi-pagi mau minum teh gitu. Saya sudah mau bikin sendiri ngambil teh, nyeduh pakai air apa namanya? air dari dispenser yang panas itu tiba-tiba dia datengin eh 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 apa mau apa mau minum teh mau bilang kalau mau minum teh duduk sana sini tak bikinkan gitu. itu karena standar di istri saya dia harusnya membikinkan ya itu kala dia dari keluarga seperti itu saya dari keluarga seperti ini tapi coba kalau keadaannya kebalikannya misalnya saya berasal dari keluarga seperti keluarga istri saya istri saya berasal dari keluarga seperti keluarga saya dan tidak ada komunikasi di situ. Apa yang terjadi? Suaminya muring-muring, marah-marah tiap hari. Harusnya itu dia tahu. Kalau aku mau berangkat kantor itu bikinkan kopi apa teh minuman panas. Padahal di keluarga istrinya dulu, ya masing-masing aja bikin. Kenapa sih? Kayak gitu aja dibikinin manja amat gitu ya. saya begitu. Jadi berbeda. Jadi karena ukuran-ukuran yang berbeda ini, kalau tidak dikomunikasikan, bisa menumpuk-numpuk kekecewaan yang pada suatu saat bisa meledak menjadi satu percekcokan. Jadi hal-hal semacam ini sangat penting untuk dikomunikasikan sejak awal. Ini standarnya kalau aku pulang itu diapain, gitu ya? Aku pulang dari kerjaan, tolong ya disambut, ya minimal pakai senyum lah. Jangan aku pas datang kamu tetap cuek main HP, ya sambil ongkang-ongkang uh, atau sambil kemudian uh, baringan di sofa. Suaminya datang nggak ada sambutan sama sekali, nggak ini misalnya itu, itu itu harus dikomunikasikan karena tadi ini perkara yang meskipun sepele sepertinya, tapi ketika dia menumpukkan kekecewaan-kecewaan karena tidak dikomunikasikan tadi, dia bisa menjadi berbahaya di masa yang akan datang. Maka inilah yang disebut sebagai apa namanya prasangka ya bahayanya prasangka. Salah satu prasangka yang berbahaya dalam kehidupan rumah tangga adalah prasangka yang berbunyi harusnya dia itu sudah tahu, harusnya dia itu sudah tahu. Tapi dari mana tahunya kalau tidak ada komunikasi kan gitu? Kita kan hanya menebak-nebak berdasarkan ukuran-ukuran di keluarga kita. Apalagi ya naudzubillah ini yang tidak boleh antaranya adalah membandingkan. Jadi ya kemudian kok kamu nggak kayak ibuku tuh? Kamu juga nggak kayak bapakku. Jadi kemudian ketika membawa ukuran masing-masing dari rumahnya dibawa ke dalam sebuah keluarga yang baru, Tentu ada hal-hal yang harus dikomunikasikan agar tidak terjadi tadi kesalahpahaman kesalahpahaman. Ini di antara kenapa yang namanya berkomunikasi itu urgen. Nah, tentu saya sangat memahami tidak semua orang ya mudah untuk membuka diri, mudah untuk kemudian menyampaikan aspirasi, mudah untuk berbicara kepada pasangan gitu ya. Kadang-kadang ya masih ada canggungnya, tidak enakan atau kemudian merasa ya ngapain sih kayak gitu dibicarakan gitu ya tapi ini adalah satu perkara yang penting maka kita upayakan kalau memang tidak bisa berbicara secara langsung satu sama lain berkomunikasi ngobrol ya mungkin eh, sudah mencoba mencari cara untuk bicara mari ngeteh mari bicara gitu ya kata iklannya gitu ya kita bikin bikin teh yuk mas sini mas ngobrol bentar mas gitu ada lagunya Mas Basuki dan Mbak Nunung itu bagus sebenarnya dalam dalam menata pembicaraan antar suami istri ya kalau di YouTube mungkin masih bisa dicari Mas Basuki sama Mbak Nunung saya lupa judulnya kene 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 lungguh kene omong-omong tikepena kayak gitu ya duduk-duduklah bersama bicara-bicara dengan nyaman saling menyampaikan aspirasi gitu ya itu itu contoh bagaimana komunikasi itu dibangun dibentuk gitu ya jadi uh, kalau aku tiap hari makannya lauk tempe kamu gimana nah, terus soalnya wes mestine aku yo lauh tempe gitu ya sudah pastinya juga aku menyesuaikan diri gitu ya ya itu itu bagaimana cara mengharmoniskan salah satunya adalah dengan Berbicara, berkomunikasi, duduklah bersama, bicarakan bersama. Tapi kalau itu tidak bisa dilakukan sekarang, canggung, masih e, susah. Misalnya, maka misalnya berkomunikasi, ya, perlahan-lahan diupayakan dengan cara melakukan aktivitas-aktivitas bersama. Saya biasanya selalu menyampaikan kepada pasangan suami istri agar selain me time, mereka punya couple time mereka punya family time, mereka punya social time. Jadi me time ya bagaimanapun kadang-kadang masing-masing memerlukan privasi-privasi waktu untuk dirinya sendiri gitu ya. Ya alhamdulillah kalau waktu untuk dirinya sendiri itu simple gitu ya. Kayak istri saya, boh, aku tak me time, maksudnya me time apa gitu ya. Ternyata dia cuma mau aku mau tilawah ya dua juz ya tolong anak-anak dipegang dulu bisa gitu ya wah itu kita senang sekali gitu ya itu me time nya me time berkualitas mungkin me time yang lain juga boleh aku ke salon bentar ya gitu ya atau mau apa namanya perawatan dulu ya dan lain sebagainya itu me time tapi ada yang disebut sebagai couple time dan couple time itu tidak harus mahal tidak harus candlelight dinner di restoran mahal ya yang harus reservasi berapa minggu sebelumnya gitu ya. Enggak, enggak harus yang begitu kan. yang namanya couple time itu sekedar mungkin kalau punya mobil nyetir berdua, suami nyetir, istri di sampingnya. Kemana kita ini? Enggak usah ada tujuannya. Yang penting nyetir jalan bareng. Terus istilah orang Jawa itu lama-lama bisa gelenak geni Lama-lama bisa ngobrol sedikit demi sedikit intens. Kalau tidak ada mobil pun motor berdua, ngobrol di motor berdua, Kemana kita ini nggak tentu arah ya nggak jelas mau kemana, tapi terus jalan sambil ngobrol. Itu sudah menjadi sebuah couple time. Jadi ada waktu untuk berdua di saat-saat tertentu di mana anak-anak mungkin ada di dalam aktivitas yang lain, ataukah mereka pergi sekolah, ataukah mereka ada di apa namanya daycare, ya. ataukah mereka kemudian ikut kakek neneknya, tapi ada waktu yang kita khususkan untuk suami istri ini belajar berkomunikasi. Istilah istri saya, belajar gelendak gelenik ya. Kok kita itu belum bisa, awal dulu menikah, kok kita itu belum bisa gelendak gelenik lah, wong. Nikah aja juga baru, pernikahan itu adalah pertemuan keempat dalam hidup kok ya. ya sudah ini memang belum belum bisa gelendak gelenik jelas gitu ya, Memang belum pernah punya pengalaman gelendak gelenik sebelum menikah gitu ya. ya. Sudah kita harus latih ya, sedikit demi sedikit, gelendak gelenik ngobrol bareng, yang asik ya bukan sekedar untuk hal-hal yang apa ada tujuan pastinya tadi. Tapi memang goals adalah bisa gelenak-gelenik tadi, motoran berdua, naik mobil berdua dan lain sebagainya. Itu sebagai wasilah untuk bisa mencapai ya kemampuan untuk berkomunikasi. Kadang masih sulit juga, ada yang bisa dilakukan misalnya dengan kalau kita sedang mungkin ada liburan bersama dengan keluarga, lalu ada di tempat wisata atau bahkan mungkin cuma staycation di hotel, ya, sewa hotel semalam yang family room, gitu ya. Kemudian di situ bisa ngobrol-ngobrol, kita bisa bikin tulisan, kita bisa bikin apa namanya, kolom-kolom di sebuah kertas, gitu ya. Di situ mungkin kita minta suami untuk menuliskan apa yang dia sukai dari kita. Apa yang dia masih belum atau kurang suka dari kita? Demikian pula, kita bisa menulis apa yang kita sukai dari suami, apa yang belum kita sukai. Gitu ya, tuh, untuk kemudian nanti, ketika dibacakan masing-masing menjadi koreksi, masing-masing menjadi aspirasi, bahkan juga bisa melibatkan anak-anak. Apa yang disukai anak-anak dari ayahnya, apa yang disukai anak-anak dari bundanya, apa yang... Kurang disukai anak-anak dari ayahnya, dan apa yang kurang disukai anak-anak dari bundanya, ini upaya untuk memperbaiki pribadi masing-masing kita dalam sebuah ikatan keluarga. Ini contoh bagaimana secara basic komunikasi itu harus dibangun, komunikasi itu harus dibicarakan, dan titik penting dari komunikasi biasanya saya harusnya menyampaikan kepada bapak-bapak. Mohon maaf, nanti akan kita detailkan sedikit pembicaraannya, tapi salah satu titik krusial dalam komunikasi adalah ketika mengambil keputusan. Nah, cara berpikir laki-laki itu kan kadang-kadang supaya bagaimana cepat keputusan diambil, solusi segera ketemu, masalah bisa segera teratasi. Nah, kadang-kadang dengan cara berpikir seperti ini, wah ini nanti kalau dibicarakan sama istri ini kelamaan gitu ya, kelamaan bahas, nggak ketemu solusi. Nah, kemudian kadang-kadang dia apa namanya me, me, memutuskan sesegera mungkin ya hal-hal yang kemudian tidak dia bicarakan dengan istri ya, karena dia khawatir kalau dibicarakan nanti kelamaan contoh ya ini juga orang tua kami kita gitu, misalnya saya itu juga kadang-kadang ya, ya karena sudah sepuh mungkin kadang-kadang ada lucunya juga gitu ya satu saat apa namanya eh, kamar eh, mandi di belakang itu sudah perlu di upgrade kondisinya untuk misalnya tamu-tamu yang datang. Nah, misalnya ya, bapak kita itu kalau bicarain sama ibu, sama ibumu nggak selesai-selesai, cuma dibahas terus di timbang terus nggak selesai. Akhirnya si bapak suatu hari kemudian langsung pesan bata, pesan semen, pesan pasir gitu ya. Tiba-tiba ada mobil atau truk datang ke rumah nganterin pasir, nganterin bata, nganterin semen, nganterin besi, gitu. nganterin keramik. Ya, si istri tanya, ini apa pak ini? Ini, pesanannya bapak bu. Lu 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 Kok saya nggak diajak rembukan? Ya nggak tahu itu. Ini gimana ini? Nanti pulang itu sih. Allah kata bapaknya kalau dibahas sama ibu nggak selesai-selesai. Tetapi kan di situ kadang-kadang yang jadi Masalah karena ya, bagaimanapun karena ini adalah bagian dari urusan sebuah keluarga, libatkan semua perannya gitu ya, termasuk dalam membahas, jangan memutuskan sepihak dan lain sebagainya. Itu komunikasi di situ menjadi persoalan yang penting. Saya bahkan kadang-kadang sering mengingatkan teman-teman ya, bepergian kalau yang belum menikah kabari ibu, ketika take off ya, sudah boarding mau masuk pesawat, Bu, mohon doanya gitu ya. Ini sudah mau masuk pesawat ketika landing gitu ya kemudian sudah di ruangan bandara, kemudian kita menyampaikan, Alhamdulillah Bu, sudah sampai, ini sudah menuju ke tempat acara. Hal-hal kecil seperti itu, itu menjadi satu hal yang sangat bernilai. Masya Allah, sebagai sebuah apa namanya penguatan masing-masing. Oh, aku Merasa menjadi bagian dari dirinya, ya, seperti judul buku terbaru kami, "Ketika Aku dan Kamu Menjadi Kita." Ini sudah bukan lagi urusannya aku naik pesawat dengan selamat, tetapi adalah ada yang di rumah sana yang terlibat, ya, pikiran, perasaan, hati, segala dirinya dengan kita, sehingga kita selalu perlu untuk menginformasikan apa-apa yang sedang kita jalani. Saya, ketika boarding, biasanya bahkan harus selfie, ngirim ke istri ya saya yang sudah boarding doain ya selamat gitu ya. Ketika landing pun begitu ya. Kirim bahwa alhamdulillah sudah landing ini sudah menuju ke rumah dijemput sama Om Tri driver kami. Saya cerita begitu. Hal seperti itu tuh sederhana, kecil, tapi pelibatan-pelibatan semacam itu menjadi sebuah hal yang sangat bermakna bagi pasangan kita. Nah, selanjutnya para bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Tadi kita juga sudah singgung, ada perbedaan-perbedaan. Selain latar belakang tadi yang menjadi perlunya adanya komunikasi, kita juga perlu memahami prinsip-prinsipnya terkait dengan perbedaan sebagai laki-laki dan perempuan. Walaihissalatukalunsa dan tidaklah laki-laki itu seperti perempuan itu sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka adalah belahan tak terpisahkan yang ya, kemudian Ketika berpisah maka masing-masing tidak sempurna. Tetapi ketika bertemu dalam ikatan pernikahan mereka sudah seharusnya saling menyempurnakan. Tetapi ketika tidak dilandasi dengan ilmu bisa jadi perbedaan-perbedaan itu menjadi sumber masalah. Walai sadha unsa, ya laki-laki itu tidak seperti perempuan. Di antara yang kemudian kita fahami di sini, ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala perbedaan misalnya banyak sekali ya dalam berbagai aspek. Secara fisik Allah menciptakannya berbeda. Secara anatomi organ-organnya Allah menciptakan berbeda. Di belahan otak kanan dan kiri ya antara laki-laki dan perempuan dua-duanya misalnya dihubungkan oleh jaringan yang disebut sebagai korpus kalosum dari berbagai studi kemudian disebutkan pada perempuan ya jumlah dan besaran korpus kalosum ini lebih banyak daripada laki-laki ya. -laki. nanti belum berbeda hormon-hormon yang bekerja berbeda metabolisme tubuhnya berbeda kecenderungannya dan lain sebagainya tapi kita fokus pada satu poin perbedaan ini jumlah korpus kalosum yang banyak pada lelaki dan perempuan berbeda ini juga ada konsekuensinya. Karena pada wanita itu lebih banyak korpus kalusumnya, maka ada asumsi bahwasannya koordinasi otak kanan dengan otak kiri dari perempuan itu lebih baik daripada laki-laki. Kalau Komisi Transportasi Uni Eropa itu mencatat ya, kecelakaan yang dialami laki-laki yang menyetir sambil bertelepon itu dulu ya di tahun ya 90-an sampai 2000 jauh lebih tinggi daripada kejadian yang menimpa perempuan. Jadi laki-laki persentasenya apa namanya? kecelakaan gara-gara tidak fokus ya, gara-gara tidak fokus. Itu lebih tinggi daripada perempuan. Nah, maka ayat untuk laki-laki itu ya memang faida faraghta fangsab. Apabila kalian selesai satu urusan maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Itu ayatnya untuk laki-laki. Jadi fokus satu urusan selesai, baru pindah urusan lain supaya kemudian selesai juga. Itu ayat untuk laki-laki. Kalau ayat untuk perempuan, ya berbeda. Karena perempuan itu ternyata bisa, apa namanya, menyusui anak sambil bikin sop, nyiapin bubur, ngawasin anak-anak nasi bisa sambil terima telepon, ya plus update status Facebook, plus kemudian nonton sinetron dan nonton layangan sambung ya gitu, yang lebih bagus gitu. Jadi ternyata bisa sangat multitasking. Jadi ibu-ibu ini berbeda dengan bapak-bapak. Nah, maka ada sering pengalaman terjadi ibu-ibu yang multitasking mengira suaminya juga multitasking seperti dirinya. Sehingga kadang-kadang ketika berbagi tugas menyampaikan kepada suaminya tugas-tugas multitasking. Yang kadang-kadang bikin suaminya sakit kepala itu karena pusing. Kok bisa sih tugasin kayak begini banyaknya gitu ya. Misalnya mas tolong ruang depan dibersihkan ya nanti sore mau ada arisan kecil dasawisma kita. Oh, sama ibu-ibu pada mau datang. Oh, iya. Itu kan tinggal sebenarnya sofa-sofanya dipinggirin terus digelarin karpet. Tapi kan aku ingat, Mas, karpet kita kan kemarin ketumpahan susu. Aduh, itu bau sekali. Nanti sekalian kamu jemur aja ya, Mas, karpetnya. Terus untuk yang pertemuan nanti sore, tolong ambil tikar ke rumah Bu RT yang baru. Nanti aku WA deh dia biar disiapin, soalnya kita mau pinjem tikarnya buat pertemuan di rumah kita. Kamu udah tahu kan rumah Bu RT yang baru kemarin baru pemilihan loh Mas, itu sekarang yang ada di pojok yang dekat gerbang masuk kompleks kita. Terus nanti sekalian ya tiga rumah dari Bu RT itu ke arah utara ya. Kalau di Jogja ke arah mata anginnya, ke arah kiri kalau di Jakarta gitu ya. Itu ada rumahnya Bu Joyo. Nah, di situ aku tadi pesan lemper 30 buah. Kamu ambil ya Mas sekalian ya itu tiga 30 buah, itu kalau Bu Joyo sering dikasih lebih. Maka nanti kamu hitung dulu. Pokoknya 30 aja, jangan ambil lebihnya. Kadang-kadang dia kalau ngitung 31, 32, 33 gitu, Mas. Terus sekalian, nah, seberang rumah Bu Joyo, sebelahnya yang rumahnya warna kuning catnya, itu rumahnya Bu Ati. Aku pesen kue lapis di situ. Nah, Bu Ati juga harus dihitung. Pesen 30, kadang-kadang cuma 28, 27 gitu. Malah sering kurang. itu ya, Mas, nanti ya, Mas, jangan lupa. Oh iya, galon kita kosong ya, Mas. Sekalian kamu isikan ya nanti ya. Terus, ini anu kan aku mau bikin teh panas, tapi kan harus pakai jumbo ya, biar tahan panas untuk nyuguh ibu-ibu nanti itu. Dan nah, jumbo kita itu udah nggak bisa nahan panas lama-lama ya mas, kamu ambil ke tempat ibu ya sekalian pinjem yang, tapi ibu kan punya dua jumbo ya, ada yang warna pink, ada yang warna hijau, kamu pakai ambil yang warna pink, pinjem sama ibu. Soalnya yang warna hijau sudah nggak bisa nahan panas juga sama kayak punya kita. Itu ya mas ya, ini uangnya, jangan lupa suaminya tuh bengongnya lama. Bentar, apa aja tadi gitu ya. Alah jalan aja nanti kan inget gitu. Begitu jalan ternyata datangnya satu-satu. Tergalon, balik lagi. Apalagi tadi. <laughs> Apalagi tadi gitu ya. Subhanallah ya karena memang berbeda laki-laki dan perempuan. Dan ini kadang-kadang tidak disadari sehingga kemudian stressful bagi satu pihak dan bikin marah dari bagi pihak yang lain gitu ya itu yang terjadi itu yang terjadi gitu jadi karena kan tidak memahami konteks masing-masing. Jadi ya istri saya karena sudah paham yang begitu, bahkan kalau apa namanya minta saya pergi belanja ya, saya harus minta di-list dulu apa saja yang dibeli. Nanti nggak ingat lupa pasti ada yang ketinggalan. Sebaliknya kalau istri belanja sudah bawa daftar belanjaan, tetap aja kan beli yang lain-lainnya bu. <laughs> kalau laki-laki kan tidak, sesuai list udah gitu ya dan lain sebagainya kadang-kadang nyuruh itu tidak tidak apa ya tidak sesuai dengan komunikasi mas tolong cuci piring begitu suaminya nyuci piring beneran yang dicuci piring doang gelasnya dibiarin gitu ya dan lain sebagainya lah ya kalau aku minta tolong cuci piring itu ya sekalian Thomas gelas-gelas juga sendok-sendok juga lah tadi kan cuma bilang cuci piring aku tiga tiap piring gitu ya nah ini ini apa namanya hal-hal yang kemudian kadang-kadang penting untuk kemudian kita kita sepakati ya jadi cuci piring itu sekalian apa lagi gitu ya. dan lain sebagainya nah ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu itu baru satu aspek kecil perbedaan kalau sum tadi, yang konsekuensinya ada lagi apa? Cara berpikirnya tadi sudah kita singgung. Cara berpikirnya laki-laki itu kayak obat nyamuk muter ke dalam, bu. Kayak obat nyamuk muter ke dalam. Fokus, ya, sederhanakan masalah, ya, cari solusi. Itu cara berpikir laki-laki. Cara berpikir perempuan itu kayak obat nyamuk muter keluar. Jangan tergesa mengambil kesimpulan lihat dari sudut pandang yang lebih luas, hubungkan, korelasikan dengan kejadian-kejadian lain yang mungkin ada hubungannya. Nah, ini adalah cara berpikirnya ibu-ibu. Sebenarnya kan satu keluar, satu ke dalam itu biar ketemu di tengah ya. Agar laki-laki juga tidak gegabah memutuskan sesuatu. Tapi juga jangan sampai ibu-ibu mikirnya kemana-mana, kemudian tidak ada solusi. Itu juga jangan. Nah, pengennya ketemu di tengah. Tapi karena tidak difahami tadi, jadinya bisa tidak ketemu ya. Kita bisa tinjau misalnya kalau ada musyawarah laki-laki dan perempuan ada di situ kalimat bapak-bapak akan berbunyi tolong ya kita fokus dulu ya pada isu yang satu ini ya jangan melebar kemana-mana oke okay? kita fokus dulu yang ini kita rumuskan masalahnya kita sederhanakan biar kita segera ketemu solusi biar nggak berlarut-larut nah ini cara berpikir dan kalimatnya bapak-bapak kalimat ibu-ibu apa? Mas, jangan suka menyerahkan masalah ya. Ini tuh semuanya penting. Dengerin dulu ceritaku. Karena ini semua ada hubungannya loh. Kita harus lihat lebih luas loh. Nah, itu suara aspirasi ibu-ibu. Jadi, kan berbeda antara bapak-bapak dan ibu-ibu dalam memandang persoalan ini dan cara memikirkannya. Maka, ya berbeda cara berpikirnya, berbeda pula dalam cara menghadapi masalah. Ketika mendapati tekanan masalah dalam kehidupannya, Laki-laki cenderung menyendiri berkontemplasi, merumuskan solusi dan berpikir bahwa semakin sedikit orang terlibat, semakin cepat masalah akan selesai. Itu cara berpikir laki-laki. Di dunia perempuan, kalau ada masalah, ada tekanan, hal yang berat, maka harus sharing, ya sharing is caring ya. Berbagi tandanya ada saling pengertian, ya curhat, ngobrol panjang kalau perlu. Sampai nangis, biar plong ya. Semua yang nyesek itu biar plong dengan cara bisa nangis bareng gitu ya, dan lain sebagainya. Itu adalah dunia ibu-ibu. Di dunia lelaki, solusi adalah mutlak. Ya, kalau ada masalah, itu ya cari solusi. Ya, logikanya langsung begitu. Kalau ada masalah, itu cari solusi. Di dunia ibu-ibu, solusi nomor sekian. Yang penting, kita menyamakan persepsi, kita menyamakan pandangan, kita saling memahami, kita satu sikap kita kompak menghadapi isu yang satu ini. Itu antara ibu-ibu uh, biasanya pendapatnya begitu. Yang penting tuh kamu ngerti masalahnya sama dengan yang aku mengerti. Ya solusi itu nanti nomor sekian gitu ya. Itu itu yang kemudian disampaikan oleh ibu-ibu sebagai sebuah aspirasi ketika menghadapi persoalan, tekanan, masalah. Maka hebat ya ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika melihat suaminya Muhammad SAW pulang dari gua Hira. Jadi, Rasulullah itu, ketika mendapatkan wahyu pertama, turun dari Gua Herak. Beliau dalam keadaan syok, beliau dalam keadaan terguncang. Kenapa? Ya, seakan-akan beliau sedang memikirkan umat yang bobrok, umat yang rusak, umat yang berada dalam kemusyrikan, umat yang ada dalam kehinaan, umat yang ada dalam perpecahan, umat yang ada dalam keterbelakangan dan kebodohan, kejahiliahan. Lalu tiba-tiba Jibril Alaihissalam datang membawa wahyu yang inti wahyu itu tentu adalah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami serahkan kepadamu ya persoalan dunia yang begitu pelik ini supaya kamu selesaikan dengan kamu menjadi seorang nabi dan rasul. Ya itu kan shocking ya beliau pulang dalam cerita di riwayat Imam Al Bukhari itu Nabi SAW itu berulang kali jatuh bangun tersaruk-saruk ya berulang kali harus apa namanya berhenti sejenak terengah-engah pulang sampai ke depan rumah ibunda kita Khadijah beliau tersengal-sengal nafasnya menggigil pucat pasi gemetaran berkeringat dingin ya kemudian mengatakan di depan rumah itu zamiluni ya Khadijah zamiluni ya ibu-ibu kira-kira kalau suaminya datang dalam keadaan seperti itu apa yang dilakukan jangankan seperti itu suami pulang tasnya dilempar ke sofa tubuhnya dihempaskan sepatu dilepas bukan dengan tangan tapi langsung kaki, ih, ih gitu ya. Kemudian kepalanya begini. Karena pasti berarti ada suami lagi ada masalah. Pasti semua wanita tidak tahan untuk tidak bertanya. Ya. Mas, ada masalah apa? Ya, wanita bertanya. Suami jawabannya semua di dunia ini hampir sama, yaitu nggak kok dek enggak ada apa-apa. Nggak kok dek nggak ada apa-apa. Di sini nalurinya sebagai kawan pemimpin muncul. Lo aku itu pemimpin lo dek masalah gini aja aku sharing sama kamu. Harusnya aku yang menyelesaikannya sendiri. Kan aku yang memimpin kamu bertanggung jawab atasmu, gitu ya. Jadi di dunia lelaki masalah kok dicerita-ceritain itu tandanya dia orang yang lemah. Jadi perasaan di dalam dirinya itu mengatakan kalau aku sampai cerita masalahku ke orang lain berarti aku orang yang lemah. Itu yang yang kemudian ada dalam naluri seorang laki-laki. Di dunia perempuan tadi sharing is caring. Loh, kalau kita ini sudah mengikat janji sebagai suami istri, masalahmu kan masalahku juga, gitu. Bagi seorang istri kan begitu, maka dia kemudian ngejar lagi. Mas, aku kan kalau ada masalah juga cerita sama kamu, masa kamu nggak mau cerita sama aku? Maksudnya kan baik istrinya, suaminya juga bermaksud baik. Bagi lelaki, sharing masalah itu berarti minta bantuan dicarikan solusi, padahal istriku itu sudah mikirin anak-anak, mikirin ngurus rumah, mikirin apa namanya paut mikirin TPA mikirin macam-macam gitu ya urusannya istri banyak sekali maka masa harus aku tambahi beban pikiran dengan urusanku maka dengan niat tidak menambahi beban istri suami berkata nggak kok dia ini masalah kantor biar aku aja yang mikirin kamu nggak usah ikut pusing mikirin maksud suami baik supaya aku aja yang mikirin kamu nggak usah supaya aku nggak nambahi beban kamu tapi di dunia wanita ada masalah kok nggak mau cerita? Berarti apa? Tidak percaya. Maka istri mengatakan, jadi mas nggak percaya sama aku. Sampai masalah mas nggak mau cerita sama aku. Emang selama ini ceritanya sama siapa? Jadi masalah, gitu ya. Tensi pembicaraan bisa sangat menaik, ya itu persoalan. Tapi maka saya mengatakan ibunda kita Khadijah itu hebat. Ketika dia mengetahui apa yang harus disediakan untuk seorang lelaki yang sedang dalam masalah. Muhammad SAW pulang dalam keadaan syok, pucat pasi, gemeteran, tersengal-sengal nafasnya. Ini ada masalah, jelas. Tapi Khadijah menahan mulutnya untuk tidak bertanya. Dibuka pintu, disuruh masuk, dibawa ke kamar, disuruh berbaring, diselimuti, ditinggal keluar, ditutup. Ini konon kalau teori psikologi, laki-laki itu kalau ada masalah dia perlu masuk ke dalam guanya. Dia perlu waktu untuk menyendiri, berkontemplasi, merumuskan solusi. Kenapa ibunda kita Khadijah tidak khawatir tentang Rasulullah? Karena nanti dia akan cerita. Rasulullah akan cerita. Tapi nanti sesudah mampu menguasai dirinya, mampu meredakan ketegangan masalahnya, dan mampu membaca kira-kira solusi apa yang akan dia ambil. Itu dia akan cerita. Dek kemarin ada masalah loh dek di kantor. Oh, Masya Allah, terus gimana mas? tenang di sudah mas atasi. Tipe ceritanya suami seperti ini, gitu ya. Itu tipe ceritanya dia akan bercerita ketika dia sudah berhasil menghandle nya, berhasil mengontrolnya, berhasil menguasainya. Dan laki-laki itu secara umum bu, kalau sedang ada masalah dalam tekanan, maka dia speechless, nggak bisa ngomong. Memang nggak bisa diajak cerita. Jangankan kita. Nabi Ibrahim alaihissalam itu loh, Ibrahim itu diperintahkan Allah meninggalkan anaknya yang masih bayi, istrinya yang masih lemah di lembah bakah, di lembah yang tidak bertanaman, di dekat rumah Allah yang mulia. Maka apa yang terjadi pada Ibrahim? Sepenyes, nggak bisa ngomong. Ini aku ngomongnya gimana sama istriku? Disuruh Allah ninggalin kamu dan anakmu. Nggak, nggak mungkin, nggak kan gitu ya. Lisannya itu enggak sampai untuk ngomong. Speechless, enggak bisa ngomong. Maka dia cuma kemudian berdoa kepada Allah, Rabbana ini askantu min dhurriyyati biwadin qadir dzar in in the baitikal mukarram rabbana li yukum musalah faja'al fi datamina nasitaru ilaihim warzuqhum minas samarati lahum yasykurun. Berdoa terus tapi enggak bisa ngomong. Akhirnya dia jalan pelan-pelan ke arah utara gitu ya, meninggalkan istrinya yang duduk menyusui anaknya. Hajar sadar, kok aku ditinggal? Kemudian dia berlari mengejar Bertanyalah Hajar, pertanyaannya, Hai hey Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami? Pertanyaan jenis apa ini? Pertanyaan Esai. Karena disuruh menguraikan jawabannya. Hai hey Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami? Itu pertanyaan jenis Esai. Laki-laki, lagi ada masalah, kok ditanya Esai, nggak mungkin bisa jawab. Ibrahim nggak bisa jawab. Diem, sebentar berhenti, tapi jalan lagi. Hajar mengulangi pertanyaannya sampai tiga kali. Hai hey Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami? Di kali keempat, Hajar yang cerdas ini, Masya Allah, dia tahu. Oh, ini pertanyaannya keliru ini. Pertanyaannya harus diganti. Laki-laki tidak bisa menjawab pertanyaan esai di saat sedang berat seperti ini, galau seperti ini. Maka digantilah menjadi pertanyaan pilihan ganda sederhana. Pertanyaan, Pilihan ganda sederhana. Bunyinya apa pertanyaan Isayidah Hajar? Apakah ini perintah Allah? Ya. Jadi dari, kenapa kau tinggalkan kami? Itu kan pertanyaan esai. Menjadi, apakah ini perintah Allah? Itu pilihan ganda sederhana. Jawabannya hanya yes or no. Yes or no question. Maka Ibrahim bisa berbalik menghadap istrinya, memandang istrinya, mengatakan, iya, ini perintah Allah. Kalau pertanyaannya sederhana, dia bisa jawab. Kalau pertanyaannya pelik, rumit, esai, dia nggak bisa jawab. Masya Allah, Itulah laki-laki. gitu ya. Beda sekali tadi dengan cara perempuan sharing. Menghadapi masalah adalah dengan cara berbagi. Mas, aku capek banget. Mas, ya Allah. Hari ini cucian numpuk, piring gelas kotor semua. Anak-anak rewel, ada yang sakit. Tetangga-tetangga pada resek semua. Tamunya dari tadi dateng, pergi nggak habis-habis, aku capek, mas capek. Suami, kadang-kadang gak ngerti cara menghadapi curhatnya istri, dia tetap pegang gadget, terus cuma ngelirik sebentar bilang, sabar ya sayang, insya Allah bulan depan kita cari pembantu. Di dunia laki-laki, logikanya, logika solusi, istri saya kesulitan ngurus rumah, maka... Saya harus mencarikan pembantu, logikanya laki-laki. Tapi di dunia perempuan lagi curhat begitu, bukannya diperhatikan malah dipotong jam to conclusion, jam to solution, lalu dibilang bulan depan kita cari pembantu. Apa yang akan muncul dalam hati? Jangan salahkan istri kalau kemudian dia akan ngomong, "Oh, jadi semua pengorbananku yang kulakukan di rumah, yang aku berjuang ini kau anggap tidak lebih dari kerjaan seorang pembantu. Jadi serendah itu ya aku di mata kamu mas gitu. Lah gitu ya suaminya yang ya, bermaksud baik tapi tidak ngerti ilmunya bagaimana caranya mendengarkan curhat. Shock gitu ya. Aku dituduh ya, memandangmu rendah. Gimana sih misalnya logikanya gimana sih kata laki-laki itu. Aku kan nyarikin solusi kalau kamu susah ngurusin rumah aku carikan pembantu. Kata istri enggak mas bukan itu. Kamu nggak menghargai aku. Aku tuh dikuliahkan tinggi-tinggi sama orang tua aku. Sekarang aku ngalah. Aku di rumah. Kamu tahu nggak sebesar apa yang aku korbankan sih, Mas? Uh, suaminya tambah bingung. Ini maksudnya gimana sih kok sampai kemana-mana? Loh, memang cara berpikir perempuan begitu. Gimana sih, Mas? Gitu ya. Ya, kamu harus ngerti. Kalau kamu jam tuh conclusion begitu, bisa jadi perang dunia ketiga di rumah. Gitu ya. Karena memang tidak ada penghargaan. memang ini PR-nya banyak laki-laki. Ya, harus belajar bagaimana caranya mendengarkan curhat belajar bagaimana kalau mendengarkan itu harus kontak mata, belajar bagaimana kalau kemudian yang namanya mendengarkan itu harus memberikan respon-respon bahasa tubuh yang tepat, kapan saatnya ngelus kepala, kapan saatnya megang tangan, kapan saatnya kemudian meluk, ngerangkul, kapan saatnya kemudian pupu itu ya. Itu itu memang ilmunya nggak gampang dan perlu latihan yang luar biasa untuk kemudian saling memahami dan saling menguatkan. Jadi, Maya, apa namanya ini ini proses ya pembelajaran dalam komunikasi yang juga harus di diasah terus beda lagi apa Ustaz? bedanya lagi cara berbicara ya, juga berbeda jadi karena perempuan tadi secara linguistik lebih cerdas yang ngomongnya lebih banyak sehari 24 sampai 48 ribu kata laki-laki ya, itu 5000 sampai 7000 kata katanya gitu ya. Maka kemudian yang terjadi adalah ya Ya, cara berbicara perempuan itu banyak yang kalimat tidak langsung. Mohon maaf, kalimat tidak langsung itu contohnya seperti apa? Contohnya, mas, aku masih harus masak loh, anak-anak belum dijemput. Itu maksudnya apa, Bu? Tolong jemput anak-anak ya. Tolong jemput anak-anak. Tapi itu di dunia laki-laki, bukan sebuah kalimat permintaan atau instruksi. Itu kalimat berita. Kalimat beritanya ada dua. Aku masih harus masak, anak-anak belum dijemput. Nah emang terus ngapain? Ya nggak tahu gitu ya. Di dunia laki-laki ya itu berita. Jadi jangan tersinggung kalau dibilang begitu lalu suami mengatakan nggak apa-apa mi santai aja. Anak-anak itu loh ya nanti kan pulang sendiri gitu. Nggak dijemput kan pulang sendiri gitu misalnya. Ngomongnya begitu. Jadi apa? Di, di dunia ya itu kalimat-kalimat berita. Saya di awal pernikahan pernah mengalami tragedi kalimat tidak langsung gitu ya. Kami masih karena, karena kami menikah itu dua-duanya belum lulus kuliah ya kita kita masih kuliah bareng gitu kita naik motor ke kampus berdua terus lewat sebuah rumah makan dia tanya yang lapar nggak saya bilang enggak terus jalan lagi lewat rumah makan kedua dia tanya beneran belum lapar saya bilang alhamdulillah masih oke oke aja belum lapar kok gitu urusan kampus macam-macam kemudian nanti pulang. Begitu sampai di rumah dengan tangan gemeteran, dia langsung ke dapur masak mie instan itu. Itu saya berlutut di depannya, kok kamu nggak ngomong kalau kamu yang lapar? Harusnya tadi kamu bilang, aku lapar mas, ayo kita makan. Kalau gitu kan nggak, aku nggak lapar pun, gitu ya. Akan aku, akan aku lapar laparkan buat kamu, gitu ya. Wah ini kan jadi penyesalan seumur hidup sampai sekarang saya ingat, gitu ya. Keliru ini, gitu ya, cara cara memahami kalimat dia tanya saya lapar belum, maksudnya dia ngomong, aku lapar, ayo kita makan. Kan nah, itu. Tapi itu tidak terdengar di logika seorang lelaki. Itu itu contoh bagaimana kemudian memang ya mengasah seperti ini. Itu itu satu hal yang sangat penting gitu ya, mengasah. Tapi ada ibu-ibu protestan, saya itu sudah to the point, sudah ngomong apa adanya. Cuman kok ya masih nggak jalan, zat. maksudnya gimana? Mas tolong ruang depan dibersihin dong, nanti sore mau ada arisan? Ya, sudah ya. Tapi 45 menit kemudian posisinya masih sama gitu ya. Mungkin masih pegang tabletnya, pegang iPadnya gitu ya, atau pegang apa gitu ya. Kok nggak jalan? Oh, memang cara cara menyuruh lelaki bukan seperti itu. Ini saya ajarin ibu-ibu. Cara menyuruh laki-laki itu nggak begitu. Cara menyuruh laki-laki, kalau dia sedang duduk, kita jangan berdiri. Kita duduk di sampingnya. Kalau perlu duduk di sampingnya itu kayak Jibril duduk dekat Rasulullah. Lutut ketemu lutut. Tangan letakkan di paha. <laughs> Jadi kalau ngomong sama laki-laki, ya lutut ketemu lutut, tangan letakkan di paha terus ngomong, Mas, tolong bersihkan ruang depan ya, mau ada arisan. Kalau dia bilang, ya, jangan langsung pergi tetap di situ, tetap pegang pahanya, tetap tatap matanya sambil senyum gitu. maka dia misalnya lagi baca koran akan banting korannya terus bilang iya iya gitu ya, kemudian dia akan jalan. Nah itu cara untuk apa namanya menaklukkan laki-laki dan menyuruh dia sesuai dengan permintaan kita itu seperti itu gitu ya. Ini cara-cara komunikasi. Nah, ibu Ibu yang hormati Allah dalam cara yang lain ya, apa namanya prinsip yang lain perbedaan itu ada dalam cara menjaga hubungan. Laki-laki itu dalam menjaga hubungan dia kayak karet gelang. Karet gelang itu kalau terlalu kendor harus dikencengin supaya bisa bertahan ya. Kalau terlalu kenceng harus agak dikendorin supaya nggak nggak putus kan gitu. Nah laki-laki dalam menjaga hubungan itu kalau dia akrab sama istrinya dia pasti akan merasa membutuhkan suatu suatu me time buat dia untuk mengembalikan dia sebagai seorang suami bukan teman akrab. Aku tuh suami kamu gitu ya. Dia, teman akrab itu yes tetapi pada kondisi tertentu, dia harus mengembalikan kemesraannya sebagai seorang suami. Caranya biasanya menikmati hobi. Makanya hobi lelaki itu paling bagus hobi yang rujulah. Sifatnya adalah sifat ada kelelakian. Berkuda itu ya? Sekarang diganti bersepeda sih. <gitu ya. Berkuda ya? Berburu ya? Sekarang diganti mancing gitu ya? Nah, itu memang hobi-hobi yang sifatnya rujulah. Ya, jadi... Sebenarnya secara psikis difahami, laki-laki ketika menjalankan hobi-hobi itu itu pulang pasti dalam keadaan sangat sedang sangat apa namanya? ingin mencurahkan kasih sayang kepada istri. Secara umum laki-laki kalau habis menghabiskan waktu untuk hobinya, dia itu pulang dalam keadaan sangat ingin untuk memberi kompensasi berupa kasih sayang lebih untuk keluarga ya ini karena laki-laki itu berhitung nanti ada prinsip lain namanya laki-laki itu berhitung perempuan itu membulatkan ya berhitung itu maksudnya kalau aku sudah bersama kamu sekian hari boleh dong aku punya waktu untuk diriku sendiri dua atau tiga jam mancing gitu ya bisa dua atau tiga jam nyepeda kalau aku sudah bekerja untuk keluarga sekian waktu boleh dong aku menikmati hobi gini-gini-gini nah, itu itu biasanya laki-laki punya naluri untuk menghitung seperti itu. Ibu-ibu itu membulatkan ya. Kalau laki-laki berhitung, perempuan itu membulatkan. Ya, kalau kamu mencintai aku ya, kita harus bersama sekarang dan selamanya. Kan? <laughs> itu bedanya laki-laki dan perempuan. Nah, maka kemudian menjadi penting di dalam keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Dia boleh diberi ruang oleh istri untuk menikmati hobi, tetapi ketika menghabiskan waktu bersama, maka dia juga fokus untuk menghabiskan waktu bersama tadi dalam situasi-situasi yang kondusif kebersamaan-kebersamaan. Nah, persoalannya kadang itu laki-laki mau menjalankan hobi nggak pamit pulang-pulang sudah sangat ingin mencurahkan kasih sayang kepada istri, kita istrinya terlanjur marah karena perginya nggak pamit ya pulang bawa ikan banyak. Sayang aku bawain hasil pancingan banyak. Istrinya sudah terlanjur marah, pintunya dibanting. Burak, tidur diempang aja sekalian. Kenapa sih? Gitu pergi nggak pamit, telat pulang nggak ngabarin. Ini kadang-kadang saya harus menjelaskan kepada para suami. Pak, pak, kalau istri membanting pintu, menyuruh Anda pergi dari rumah, itu jangan pergi. Kenapa? Semua istri yang membanting pintu dan mengusir suaminya dari rumah, itu sebenarnya berdiri di balik pintu, menunggu pintu itu diketuk lagi. Seninya komunikasi ya karena kalau suaminya pergi beneran, wah malah jadi dudik terus, aduh tadi dia pergi kemana itu, gitu ya, aduh dia tuh pergi kemana itu, ya dan lain sebagainya. apalagi isu-isu ya, di kampung ya kadang-kadang kalau kata ibu-ibu kalau saya mengatakan begini di pengajian kampung, aduh stat kalau pergi beneran gimana orang di uh, ujung kampung ada janda baru gitu dan lain jadi guyaran guyonannya begitu. jadi ya harus tunggu sampai Kemudian apa namanya istri agak reda, ketuk lagi. Apa ketuk-ketuknya? Sebenarnya ketika istri mengatakan apa ketuk-ketuk, hatinya tenang. Oh ternyata suamiku nggak nggak pergi. Tapi ya itu seni komunikasi itu kadang-kadang memang harus dibangun dengan cara yang luar biasa. Nah, Bapak Allah subhanahu wa taala kadang-kadang juga dalam posisi ini tadi prinsip laki-laki berhitung perempuan apa namanya membulatkan tadi itu kadang juga dalam kesalahan laki-laki kadang bingung aku kemarin tuh telatnya satu jam kamu marah-marah sekarang aku telat lima menit tapi marahmu sekarang dengan waktu aku telat satu jam kok parah sekarang marahnya gitu ya jadi di di dunia laki-laki itu tidak adil kenapa karena mosok marah satu jam dengan marah lima menit eh, apa telat satu jam dengan telat lima menit kok marahnya sama gitu. jadi bagi perempuan telat ya telat Telat 5 menit, telat 1 jam itu adalah telat. Itu adalah sebuah kegagalan di dunia lelaki ya kalau telatnya 5 menit ya marahnya ya seper seper berapa? seper12 marahnya kemarin dong gitu ya. Itu misalnya saya pernah menangani kasus karena seorang suami komplain terus. Jadi saya saat dulu saya itu chattingan sama mantan di WA. Habis itu kan saya sudah dimarahin dia habis-habisan. Terus saya udah saya nggak lagi kontak sama dia di WA-nya saya blokir bahkan kemarin tuh saya cuma nge like postingan IG-nya masa marahnya sama dengan ketika saya komunikasi lihat WA nah, ya sama karena itu sama-sama bagi seorang istri pelanggaran komitmen gitu ya dulu itu chattingan dia marah saya bisa terima sekarang saya cuma nge like postingan masa dimarahin juga <laughs> Ya sama Pak. Itu pelanggaran komitmen bagi seorang istri itu dua-duanya pelanggaran serius bagi seorang suami. Harusnya kalau cuma ngeleng postingan marahnya nggak semarah kemarin waktu saya chattingan WA gitu. Nah contoh hal-hal itu kemudian itu hal-hal yang kemudian ya memang harus difahami sudut pandangnya berbeda. Ini bukan soal apa yang dilakukan, tetapi apa yang dilanggar. Karena di situ ada pelanggaran komitmen katanya nggak kontak lagi kok sekarang nge-like postingannya gitu misalnya itu tadi cerita bagaimana kemudian sebuah hal ya dalam sudut pandang yang berbeda antara seorang istri dengan seorang suami seorang laki-laki dan seorang perempuan contoh-contoh lain tentu banyak teman waktu sedikit tersisa mungkin untuk tanya jawab supaya tidak apa namanya hanya monolog saja mohon maaf karena memang waktunya terbatas jazakallahu khairan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.